Terus sama? Udah dua itu aja. Tiket berapa aja, Mi? Ya di bawahnya. Karena kan enggak ada. 77 sama? 55 itu yang mana, Minion? 33 sama 22. Oh, semua dong? Semua. Nanggung, kan? Iya sih. Kan gua bilangin ya, kalau main burung, kalau mentalnya enggak ada. Dari awal udah mau melomba udah enggak ada mentalnya, enggak usah main. Jadi bikin nyinyir doang. Terus ada lagi. Yang namanya lomba, kita nggak tahu musuhnya siapa. Ya. Sehebat apapun burung, oke lah kita ngomongin burung tapi hebat. Kita kan nggak tahu fakta lapangan. Yang penting kita ya punya mentalnya dulu gitu loh. Jangan belum main udah nyinyirin burung orang. Terus kemarin datang ini udah senyum-senyum tuh udah ada tiket menang ya gitu ya. Gua dari flu ya. Yang namanya main burung ya. Gak pernah ada pesimis. Walaupun burung gua misalnya Sabtunya tuh ada toko sayang gitu ya. Ya. Gak ada pernah pesimis. Yakin menang. Kita timbulin aura di diri kita, di tim kita aja dulu. Terus kalau dari awal udah aku sepegonang ya. Alamat dari bukan gua doang yang ngomong ya, semua juga fakta lapangan. Cuma hari ini hokinya gak berpihak sama gua. Intinya itu, kalau gua jujur ya, gua pandu burung gak pernah duduk stay. Lu lihat kan, gua pasti muter. Ketika burung gua gak bagus, gua bilang gak bagus. Tapi ketika burung gua bagus, terus lu sampai begitu, gue udah bukan sifat gue yang terlalu ngamuk. Gue langsung nanya ke korlap, ke IP. Gue tanya apa sih kekurangannya. Nah. Suatu kebanggaan buat teman-teman semuanya. Anda berjiwa besar, Anda bernyali besar, bisa tampil di lomba besar, yaitu Mega Platinum. Masterpiece adalah barometer burung kualitas. Juga pertahankan dengan seperti ini udah real, tidak melihat siapa yang punya. Saya aja yang dari golongan bawah bisa menunggu ke atas ya. Datang ke sini apa sih alasannya? Alasannya karena ini lapangan masterpiece dan lainnya itu adalah mengajarkan lomba cerdas. Lomba yang real kualitas, ini yang kita cari. Ya kalau kalah berarti burung kita belum tampil maksimal. Belum maksimal. Nah, itu harus diakui. Betul. Kalau kayak gini kan kita lihat langsung real tanpa jarak dan penilaian juga kita lihat bersama-sama dan menghasilkan pemenangnya kita sama-sama tahu. Saksikan sebentar lagi kelas Murai Batu 7,7, 5,5, 3,3, 2,2 dan 1,1. Jangan lupa ada kacer. Dan ini kacer akan menjadi pertontonan yang baik ya. Kalau cute-cute jangan ditanya. 4 kelas habis. Kita saksikan sebentar lagi di Kabar Arena dan di lapangan Masterpiece Arena.
Terima kasih. Terima kasih.